Assalamualaikum dan selamat kembali ke Domil TV. Perbalahan politik, pemujaan status sosial, mengejar kemewahan, kecelakaan rasuah, salah guna kuasa, gejala moral dan sosial, keruntuhan adab dan akhlak. Saban hari, isu-isu seperti yang dikatakan tadi mendominasi arena media yang disajikan kepada masyarakat, baik di media arus perdana juga di media sosial. Algoritma yang mengawal sajian berita dan isu-isu melalui media sosial meluaskan lagi capaian berita dan perbincangan isu-isu ini. Maka cukup untuk kita persoalkan bagaimana coraknya fabrik sosial Malaysia zaman ini. Apakah pendidikan kita berhasil menanam didikan adab dan akhlak? Apakah nilai dan norma masyarakat sudah melupakan adab dan akhlak dan diambil alih oleh pencapaian material semata-mata? Masyarakat seringkali meletakkan seluruh tanggungjawab dalam pembangunan peradaban dan akhlak ke atas bahu para penguasa dan pemimpin. Pemimpin disalahkan dalam banyak perkara seperti perpecahan politik, rasuah, keruntuhan moral dan sebagainya. Kita menyalahkan ahli politik, para barisan menteri dengan segala isu yang timbul di dalam masyarakat. Sedangkan jika kita meneliti dan mengkaji, tujuan ahli politik adalah untuk akhirnya menjadi ahli Dewan Undangan Negeri ataupun ahli Dewan Rakyat. Tanggungjawab mereka adalah untuk membahas dan menggubal undang-undang. Apakah masyarakat moden hari ini hanya bergantung kepada ahli politik yang menggubal undang-undang supaya menyelesaikan masalah-masalah sosial rakyat? Adakah sebagai seorang awam, maka kita terlepas dari tanggungjawab dalam pembangunan peradaban negara? Tidak dinafikan besarnya pengaruh dan tanggungjawab ahli politik atau pemimpin dalam sebuah masyarakat. Setiap langkah golongan ini, baik atau buruk, memberi impak kepada pembangunan negara dari aspek ekonomi, sosial dan sebagainya. Namun meletakkan tanggungjawab pembangunan adab atau etika masyarakat sepenuhnya kepada pemimpin merupakan satu langkah yang kurang cerdik. Masalah rakyat tidak akan terubat hanya dengan undang-undang yang baru atau yang lebih tegas. Zaman berzaman telah wujud undang-undang untuk menghukum pembunuh di seluruh dunia, tetapi jenayah ini tetap berlaku. Begitu juga dengan penipuan, jenayah seksual, rasuah, penyalahgunaan dadah dan jenayah atau masalah sepertinya. Walaupun sudah digubal undang-undang untuk membasmikan masalah tersebut, tetapi manusia tetap terjerumus dengannya. Adakah kita mahukan sebuah negara yang senak dengan undang-undang atau lega dengan adab dan akhlak yang baik? Ketika terjadinya kes buli cyber yang menggegarkan negara, orang awam meminta digubal undang-undang yang lebih tegas. Ketika terbongkar penyelewengan dana derma, juga diminta supaya undang-undang diketatkan. Tetapi tidak pula kedengaran suara awam yang menyeru supaya dikuatkan kembali adab masyarakat, supaya perkara-perkara seperti ini tidak berlaku pada awalnya. Maka masyarakat awam juga memainkan peranan yang besar dalam pembangunan peradaban berasaskan Islam. Adab didefinisikan sebagai sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang dan perbuatan yang lahir daripadanya dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan fikiran terlebih dahulu. Asas peradaban Islam adalah bersumberkan sumber ketuhanan atau dalil naqli, iaitu Al-Quran dan Hadis. Dalam masa yang sama, Islam turut mengiktiraf sumber kemanusiaan, iaitu dalil aqli, yang terdiri daripada ta'akulan akal, naluri dan juga pengalaman manusia. Akal, naluri dan pengalaman ini mestilah digunakan dengan bimbingan wahyu Al-Quran dan hadis itu sendiri. Kombinasi sumber ketuhanan dan sumber kemanusiaan ini menghasilkan peradaban Islam yang mantap,
sebagai dasar segala aktiviti kehidupan manusia. Justru kita perlu bermuhasabah ke atas usaha peribadi dalam membangunkan adab negara. Tidak cerdik jika hanya melihat perundangan sebagai penyelesaian kepada segala masalah yang menimpa negara. Kemana tumpuan misi-misi dakwah yang wujud hari ini? Apakah tajuk dan isu yang mendominasi perbincangan golongan agamawan? Adakah hanya dengan menjadi duta-duta kutipan dana atau produk komersial atau menjaja sentimen politik kepartian? Secara fitrahnya, manusia adalah makhluk terbaik yang Allah SWT ciptakan dan sangat berbeza dengan lain-lain makhluk yang hidup. Di celah-celah kehidupan manusia itulah Allah SWT mengirimkan para Nabi dan Rasul untuk mengajar manusia, lalu menjadikan setiap pengikutnya sebagai masyarakat yang beradab dan bertakwa. Istilah keiguan psikologi merujuk kepada pandangan bahawa manusia sentiasa didorong oleh kepentingan diri dan hanya mementingkan diri sendiri. Manusia mempunyai keinginan yang tidak terbatas dan kehendak itulah menjadi pemangkin kepada sifat berbuat apa sahaja asalkan puas hati. Biarpun kadangkala melanggar kehendak-kehendak orang lain. Inilah yang terjadi dalam setiap masa dalam sejarah peradaban manusia sehingga menimbulkan pelbagai masalah, sengketa, tragedi dan konflik yang tidak pernah selesai secara mutlaknya. Fakhruddin Ar-Razi telah berkata, apabila seseorang dapat mengecapi apa yang disukainya, perlu kita sedar bahawa perkara yang disukai tidak semestinya perkara yang bermanfaat dan ada pula yang berbahaya. Hal inilah yang menyebabkan Imam Al-Ghazali terus menggali perspektif keilmuan dan kepentingannya dalam Islam. Dengan tegasnya, Imam Al-Ghazali menjelaskan, hanya orang yang berilmu termasuk dalam kalangan manusia kerana ilmu membezakan antara manusia dengan binatang ternakan. Manusia itu mulia kerana ilmu yang dimilikinya, bukan kerana kekuatan yang ada padanya. Bahkan unta lebih kuat daripada manusia, bukan kerana saiznya. Malah gajah lebih besar daripada manusia. Bukan kerana sifat beraninya, kerana singa ternyata lebih berani daripada manusia. Bukan kerana kuat makannya, kerana perut seladang lebih besar daripada manusia. Malah bukan kerana kekuatan nafsunya, kerana sekecil-kecil burung pun lebih banyak mengawan daripada manusia. Bahkan manusia dicipta kerana sifat berilmunya. Hidup di dunia bukan hanya untuk meraih kedudukan dan memenuhi matlamat keduniaan semata-mata, tetapi ia wajib diselaraskan dengan hakikat dan keperluan manusia secara luaran dan dalaman. Dari sudut luaran, kita perlukan undang-undang sebagai kawalan dan juga kempen-kempen kesedaran berskala besar. Dari sudut dalaman atau peribadi pula, kita perlu bina jiwa, mental, roh dan spiritual agar objek yang terpamer pada aksi, tingkah laku atau ungkapan yang muncul sebagai realiti budaya tidak bercanggah dengan realiti agama. Undang-undang akan memberikan garis sempadan luaran kerana hukumannya sebagai itibar dan pengajaran, bukan dalam bentuk penghinaan. Penghinaan muncul daripada pergeseran antara realiti budaya, realiti politik dan realiti agama. Pengukuhan realiti agama inilah yang diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, ulama ukhrawi seperti Imam Al-Ghazali, Abdul Qadir Jailani, Jalaluddin Rumi, Ibnu Athaillah, Abu Hassan An-Nadwi, Hamka dan sebagainya. Imam Al-Ghazali menyeru supaya seseorang perlu mencari guru yang mursyid, bukan guru yang mengejar nikmat dunia. Guru yang mengejar nikmat dunia seumpama keldai yang menanggung muatan yang berat tetapi dia tidak tahu apa yang membuatkan muatan yang dipikulnya itu sangat berat.
guru sedemikian adalah liability kepada manusia, agama dan masyarakat. Untuk menjadi pelajar yang baik, ada adabnya di dalam kitab Ya Ayyuhal Walad, hormati guru, hormati ilmu dan hormati masa, persekitaran dan suasana sepanjang belajar. Kesemua ramuan dan wasilah itulah yang akan membangun insan, bukan hanya sekadar manusia dalam perspektif kendiri, kemasyarakatan dan kenegaraan, tetapi insan yang mampu membangun peradaban, susunan politik dan pemerintahan yang mencerminkan Bai'atul Thayyiban.